Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video terbaru dari Adi Rasid. Kali ini Adi Rasid mau jelasin tentang bahas satu. Kenapa bisa untuk hasil suaranya yang lebih jelas, kamu bisa menggunakan headset untuk mendengarkan bunyi. Nah, ada beberapa teknik untuk menghasilkan suara dut kalau lagi musimnya di dut itu dangdut. Nah, kali ini saya menjelaskan beberapa teknik untuk menghasilkan suara getaran ini. Dia harus memiliki getaran. Nah, sehingga jika dia digeser akan menghasilkan suara dangdutnya. Teknik yang pertama, kita bisa memukulnya sehingga dia menghasilkan getaran, lalu tinggal digesek. Kamu bisa menggunakan telapak tangan yang paling ujung. Pastikan kamu menggunakan headset saat mendengarkan ketukannya supaya lebih jelas. Yang kedua, tekniknya dengan memukul jari tengah. Beri sedikit tenaga, lalu gesek. Tadi beberapa teknik untuk menghasilkan suara seperti bunyi gendang dangdut asli. Satu dan teknik dua. Oke, cukup itu aja informasi dari Adirasid tentang tutorial kali ini untuk gendangan bass satunya. Terima kasih. Assalamualaikum.